salam bahagia. Jadi selamat ya menyambut Ramadan. Maksudnya walaupun dah hampir seminggu lebih, jadi sama-samalah kita raikan Ramadan yang mulia ini dan bakal menyambut Aidilfitri ya lebih kurang 2 minggu lebih lagi. Jadi sama-samalah kita berdoa bahawa kita diberikan ya kesejahteraan sehingga akhir ya ibadah puasa ini. Jadi apa yang kita buat sebenarnya ya hanyalah sekadar ya mengisi ruang-ruang yang masih ada di dunia ini. Maksudnya kita tidak boleh ya berlebih-lebih ya, sebab apa? Pembaziran itu satu yang amat tidak digalakkan dan kita harus ingat kepada mereka yang tidak berkemampuan. Jadi itulah tujuan Ramadan ini. Ramadan ya lebih kurang macam itulah ya. Coming soon, selamat hari raya. Jadi lebih kurang lah. Jadi apapun yang kita isikan, yang bakal kita sambut, janganlah ya kita bermegah-megah dengan ada niat, nak pasang niat, nak berlawan dan sebagainya. Ya kalau yang ada kereta besar tu baguslah ya, baliklah kampung. Tapi pasanglah niat dengan niat yang baik. Ya, bukan tujuan kita nak menunjuk-nunjuk. Jadi itulah ya, kadang-kadang bila kita pada hari raya yang mulia ini, kadang-kadang kita lupa sebenarnya tujuan yang mulia. Ya, bahawa kita nak bermaaf-maafan. Jadi untuk tatapan pada hari ini, koleksi daripada pasangan ya muda kita ini, ya mereka telah menghantar kepada saya picture dan mereka bertanya, bolehkah saya membeli wang kertas ini? Ya, wahai adik berdua, ya abang ni tak membeli wang kertas. Ya, abang hanya tolong promote saja. Ya, itu penjelasannya. Ya, tapi oleh kerana mereka tidak membalas, memberikan picture yang ya lebih ya ataupun lebih lanjut, jadi saya gunakanlah picture yang original yang diberikan oleh mereka dan saya hasilkanlah video malam ini. Ya, ya, wang kertas ini sebenarnya boleh mendapat harga yang tinggi sebab dengan rujukan bahagian depan ini nampak very ya fine. Ya, maksudnya masih lagi bersih, ya bucu tajam, ya very clean dan tidak ada stain. So bolehlah kita letak harga ya 1000 lebih ya, lebih kurang 1500 pun boleh. Jadi itulah ya modal untuk kita ya untuk wang lama kita ini. Jadi dengan 1500 ya adik bolehlah ya melelong ya buka ya 0163917637. Ya sembang-sembang juga ya saat-saat kita menyambut ya Ramadan dan bakal menyambut Aidilfitri ini, bermaaf-maafanlah sesama. Saling bermaaf-maafan. Ya. Dan inilah picture saya ketika saya berumur 30-an. Ya, kenapa nak ditatapkan, kenapa nak dipaparkan? Tujuannya satu, nak nyatakan bahawa sebelum kita COVID, kita begitu sihat, ya, segar bugar. Tapi bila selepas COVID, ya, macam-macam yang kita dengar. Ya, dan laporan terbaru daripada WHO, ya, jadi iaitu World Health Organization, ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan bahawa ya mereka telah mendapati bahawa kebanyakan kes selepas 6 bulan ya mengalami ataupun positif COVID, ramai yang mengadu ya mengalami simptom gejala yang lebih teruk. Jadi itulah sebenarnya yang nak diperkatakan. Ya, ini gambar picture waktu saya berumur 35 lebih. Ya, dan ini ketika berumur 40-an lebih. Sekarang belum 50. Ya. Jadi ya, bersabarlah ya. Penangan COVID itu menyebabkan saya hari-hari ya mengalami asma yang begitu kuat. Jadi kita dapati bahawa kesan COVID itu sangat dahsyat. Ya, walaupun tidak ada kritikal isu berkaitan saya, tetapi kesannya menyebabkan ya aktiviti harian saya agak terjejas. Ya, dalam keadaan semput-semput kena teruskan juga. Ya, all the best, take care dan harapan saya semua dapat beraya dengan hati yang terbuka dan ikhlas memaafkan ya sesiapa saja di dunia ini. Termasuk diri saya, saya mendoakan dapat memaafkan semua orang insya-Allah dan saya mohon kemaafan.